Dewa yang di pertandingan terakhir mereka ditahan imbang oleh Barito Putra, dan Persib saja niat jaga tren positif kali ini. Countdown to kick off kali ini bersiap Farik Hitaba. Ini dia kick off babak yang pertama. Panjang langsung ke depan dari Daisuke Sato. Kita lihat David Silva netralisir dulu. Ada Risto Mitreski kali ini. Ya, pada Ahmad Faris. Kembali kita lihat Miftah Sani diturunkan di pertandingan kali ini sebagai ya membaik sampai dengan menit ke-10. Saya pikir penampilan Dewa dalam hal transisi dan juga koordinasi permainan baik sekali 10 menit pertama. Betul, dan mereka tidak terburu-buru. Teofil lagi. Ahmad Faris. Masih Ahmad Faris. Pendek kali ini berikan bola pada Risto. Masih Risto Mitreski. Umpan kali ini pemirsa kita lihat. Oh, Dias Angga dianggap offside tadi. Ini meleng sedikit bahaya. Kita lihat dulu. Bersiap kali ini. Febri Haryadi. Tadi kirimkan umpan. Ngarah kali ini. Oh, terlepas serangan balik. Baik sekali. Sebuah fokus dalam hal menjaga kedalaman dari Iksan Kurniawan. Reading the game yang sangat baik. Tadi bisa menerima bola. Oh, hati-hati Risto. Ini dia sebuah serangan baik sekali Ezra Walian. Oh, Beckham umpan terobosan kali ini kepada David da Silva. Duel kali David da Silva dengan Risto Mitreski. Bukan sebuah pelanggaran. David! Oh, sendirian dia. Dan dia tadi mencoba lakukan pressing. Memang tidak ada pilihan. Sayang sekali eksekusinya masih terlalu tinggi. Iya, counter pressing, counter to counter terjadi. Begitu para pemain Persib melakukan transisi dengan sangat baik. Direct play mencari David da Silva. Walaupun dia sudah memenangkan duel dengan Risto Muslim, mengalirkan bola ke samping. Iya. Ini kan support dari segala sisi ya. Sebenarnya. Iya, akan efektif mungkin dengan progresi passing. Artinya, oh harus cepat kali ini. Berbahaya pemirsa. Langsung cepat juga naik Beckham Putra. Beckham dan juga ada Robin Darwis. Berbahaya. Umpan itu dia. Oh, hati-hati. Dan sudah baik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mitreski. Tapi sentuhan pertamanya membuat dia hilang bola lagi. Dan nyaris saja dimanfaatkan oleh David da Silva. Iya, antisipasi yang baik. Terjadi counter pressing di situ. Dan David da Silva coba melakukan eksekusi. Dan kali ini Ahmad Faris dan ya Teofilo kuasai bola. Coba mendekati Iksan Kurniawan. Pendek saja pada Risto Mitreski. Masih Risto. Risto umpan diagonal kali ini. Mengarah langsung juga kepada... Dianggap pelanggaran tadi. Dianggap pelanggaran karena mengganggu. Ya, Ciro. Oh, masuk ke dalam Ciro Alves. Ah, hati-hati. Kita lihat. Miftah Sani tadi. Hati-hati. Farik Hitaba sedang akan mendekati asisten wasit tambahan. Untuk berdiskusi. Ada keputusan apa yang akan diambil. Asisten wasit tambahan akan lebih...